Jadi hari ini kita bakalan mau belanja bahan, cuman agak beda dari biasanya. Kalau biasa kita belanja itu kan buat wedding. Kali ini kita bakalan belanja di VIP room-nya, tapi untuk yang request buat Sweet 17. Katanya udah lama banget nih ditinggalin sama papa mama itu di Papua. Jadi kali ini buat birthday-nya spesial banget, dia bakal milih bahan yang paling bagus, paling cantik, dan yang paling nyala di badan dia. Nah ini nanti kayak dipasangin nih, ada satu atau dua bahan, terus bisa dicoba-cobain juga ke badan langsung. Misalnya kan kamu tetap pengennya ada ekornya itu ya, bisa copot pasang. Bener. Cuman di bagian dalamnya aku kayak nggak tahu panjang gitu sih. Waktu itu aku udah sempet kirim fotonya juga. Bagian dalamnya. Ini juga udah dikirim. Jadi dalamnya kayak scanik ini. Maksudnya bagian yang mana? Yang dalamnya ini. Yang mate-nya itu. Yang ininya kan ya? Iya, ini dalamnya. Jadi kan dia full sampai bawah? Iya, sampai bawah. Maksudnya nggak ke belakang gitu loh. Oh, maksudnya iya. Maksudnya yang ininya nggak harus ada ekor, cuman yang ekornya di luar. Iya, oh iya, paham. Oke. Kalau itu sih, kalau misalnya lebih mau yang efeknya lebih modern ya. Modern, terus lebih bling, ini very good option, of course. Tapi kalau ini juga, kalau misalnya mau lebih klasik and lebih elegant gitu ya. Ini juga lebih cocok. Selain itu juga nanti salon-salonnya nanti bisa di akal-akalin lagi. Bisa dipotong-potong terus diaplikasi lagi. Karena gak mungkin jadi cuma kayak gini gitu, nanti pasti juga kan ditata-tata. Iya, benar-benar. Desainnya masih bisa ini, bisa kerjain. Iya. Okay. Mungkin dari dua ini mau dicobain fittingin dulu kali ya. Iya. Ini yang agak ada bunga-bunga 3D-nya, terus dia kayak ada gradasinya gitu, yang di sini kan padat, yang dia makin ke bawah makin hilang. Dari yang dikirim sama Tante Meti, ini aku naksir banget ini. Ini kamu paling suka ya? Bawahnya agak mulai mudar gitu. Lucu. Warna juga udah beda ya, ini lebih rosewood gitu. Iya. Kalau yang ini kayak warnanya emang lebih gelap dari yang tadi, yang tadi lebih champagne. Bener. Cuman yang ini motifnya emang lebih salur-salur sih. Biasanya kalau lebih salur-salur kan kayak lebih ngerampingin badan. Kayak abis ini mau ada lagi bahannya ya? Iya, kita juga ada dari koleksi first class gitu. Oh, oke. Nah, jadi di sini kayak ada ekstra pilihan bahannya lebih banyak gitu yang di dalam ruangan ini. Nah, ini ada salah satu juga yang tadi udah dikirimin sama Tante Meti. Ini juga bagus banget menurut aku, warnanya champagne. Terus ada salurnya. Sama kayaknya ada satu lagi juga deh, yang kayaknya kamu juga suka itu. Ntar dicobain juga. Nah, ini ya gini sih. Ada kayak, ini bisa lebih ngebentuk shape badan. Tapi ntar cobain aja badan kamu yang ini. Terus habis itu ada satu lagi, ini juga cantik banget, champagne. Nah, ini juga bisa cakep banget. Bisa. Jadi bisa kayak shape-nya ada dua yang berbeda. Oke, cobain kali ya dua ini. Oke. Ya kalau ini yang di pinggir kayaknya lebih ngebentuk badan deh, Mbak. Warnanya juga mirip sama yang pertama. Kamu pengennya warnanya kayak gini kan ya? Iya.
Oke. Okay. Ada nih satu lagi juga. Nah ini kalau ini ditaruh di sini bagus sih. Yes. Lebih shaping. Ini kan soalnya bawahnya kan lurus nih. Ntar dia bakalan bisa dibikin mermaid ini. Oke. Okay. Mermaid dalamnya. Ya, sama satu lagi yang ya yang ada kayak bentuk kupu-kupunya gitu, Mbak. Kamu yang lebih soft warnanya? Iya, kayak lebih soft yang warnanya. Oh, ini ada yang lebih soft juga. Oh iya, mau boleh. Ini kalau dibikin mermaid juga bagus. Ini kayak warnanya kamu prefer yang ini ya, dibanding yang tadi. Yeah. Bagus sih warnanya ini. Jadi kayak padat tapi masih agak soft gitu, kayak cuman teksturnya aja. Lebih suka yang mana? Sama aku antara yang pertama sama yang ketiga, yang sebelum ini. Oh, yang sebelum ini? Yang sebelum ini tadi yang... Oh, yang ini ya? Iya, yang di sini. Yang begini. Oke. Kamu ada mau lihat pilihan lain lagi atau dari yang ini udah cukup? Kalau ada pilihan lagi aku mau. Aku tadi kalian foto yang pertama nggak? Nggak, aku ada. Ini yang bunga. Terus habis itu yang ketiga ini. Ini lebih slim sih. Iya sih. Nggak sih. Iya. Kayak lebih shaping badan sama ini lebih bentuknya lebih bagus. Aku prefer ini sih. Nah, ini ya. Mau lihat ada beberapa pilihan lagi apa? Yang itu aja. Dua deh sekarang. Satu. Kalau misalnya ada satu atau dua lagi, Mbak, mungkin yang warnanya ini aja. Masih ada. Kalau ini sih bedanya dia kayak ada bentuk ininya lebih nyata gitu. Jadi kayak udah ada detail. Aku lebih prefer yang tadi ya. Aku coba ambilin satu lagi kali ya, buat cobain. Oke. Kamu tetap yang ketiga? Tetap yang, iya, antara pertama sama ketiga ya. Oke. Okay. Kalau nggak mungkin cobain aja yang ketiga di badannya, terus aku taruh di sebelahnya yang pertama, Mbak. Mami. Cantik yang di badan. Ini sini. Cantik yang di badan, guys. Kelihatan badan. Lebih ramping ya, Tante? Iya. Iya. Kayak udah suka. Aku suka ini. Kalau kanan kayaknya baby. Oke. Jadi yang itu aja ya. Oke. Thank you. Ini yang pilihan dia, ini bahan yang dia suka banget. Soalnya emang di sini kalau ditaroin posisinya ini di samping tuh kayak bisa ngasih slimming effect gitu di badannya. Terus apalagi kalau bagian bawahnya ini dibikin mermaid emang cantik banget. Terus ini sebenarnya ini bahan pertama yang dia udah suka banget nih. Karena dia kayak kecil-kecil banget motifnya, terus ada gradasinya sampai ke bawah. Kan di atasnya padat nih. Terus yang bikin dia suka dari yang ini tuh karena di sini ada bunga 3D-nya. Tapi ternyata setelah dia coba beberapa yang kayak emang motifnya salur-salur, itu dia langsung ngerasa badannya kelihatan jauh lebih ramping dibandingkan pakai yang ada 3D-nya tadi. Terus jadi akhirnya dia tadi milih yang ini nih, yang paling best di badan dia, jatuhnya cakep banget. Terus dalemannya bakalan warnanya champagne. Nanti ini kan dibikin dua look nih, bakal ada ekornya lepas pasang. Jadi pattern ini bakal dipotong-potong lagi, ngikutin sesuai bentuk desainnya. Buat apa namanya terusannya? Nanti pakai ini. Nanti sama sih kayak dari yang dalam sama ekor, cuman mungkin aku ngambil motifnya beda. Nah, di sini kan agak ada yang tadi simpulnya di sini kan, yang di sini ntar mungkin aku ngambil yang bagian sisi. Thank you.